Selamat sore. Hari Minggu, tepatnya tanggal 10. 10 bulan 10. Tahunnya 2021. Di Agen Klepo Minggu sore, Liga malam Senin rame. Infonya ada 6 bis masuk. Ini 2 paket penumpang, paket Kroto langganan tujuan Bogor dan Purwakarta. Sisanya bis-bis masuk Pulau Gebang, Pondok Ungu, Kota Bumi, dan mana tadi ya? Lupa saya. Ya, ini penumpangnya cukup ramai. Alhamdulillah, rezeki untuk Agen Klepo. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, di sana itu ada agen bus-bus Jakarta Sumatera, itu kayaknya ada Family Raya Ceria, itu FRC, itu ada Maju Lancar, Murni Jaya, Sinar Jaya. Nah, ini mbak-mbak agennya, Mbak Win. Jadi kalau beli tiket di sini nanti dibantu sama Mbak Win nanti. Yo, enggak apa-apa masuk. Kalau di seberang sana itu dawet, yang nunggu bus lama sambil ngedawet bisa. Terus mau beli mbako-mbako bisa di sini. Kalau yang kios sebelah itu mau beli ayam buat bekal naik bus juga bisa. Mungkin nunggu masuk aji barang lama, ya makan-makan dulu ya boleh. Bus-busnya udah pada berangkat, Murni Jaya, Sumber Jaya, PBB, Efisiensi udah pada berangkat, tinggal Sumber Alam nih yang tersisa. Family Raya Ceria, Mercy 1526 ke Sumatera. Biasanya ada yang hidung. Bus Bintang Estu Terang, Sidareja Jogja pergi pulang, itu arah ke Sidareja tadi. Handoyo Seri S Otensif SR2 XHD Social Distancing untuk kursinya. Sinar Jaya 38RE SR2 XHD Prime S Series. Handoyo Seri H Ciledug Jogja. OP masuk Oris. Dengan lampu PJR baru tujuan Polres Kota Bumi. Polres Kota Bumi, Pasar Kemis. Mas Yanto di balik kemudi, Mas Wahyu Jenggot lagi tiduran di belakang.
37 OC Purwakarta masuk ambil paket Kroto. Dereng Pak, Purwakarta nih. Sinar saya 88RA, di belakangnya Pondok Jambi 58GP sumber alam, terus belakangnya lagi Merak itu 68OC Mas Jeki. Purwakarta. Itu 81 OC tim mana itu? Muter-muter kayaknya. Eh, Pulau Gebangnya kayak ini. Tujuh tiga dua enam OC tim Pulau Gebang. Ini penggantinya 30AL yang masang karoseri di tentrem bekas tim Pulau Gebang. Pasar Minggu, Pulau Gebang, Ciledug. Kirain bakal buat Merak, ternyata buat tim Ciledug. Bapaknya 47 OV. Niki bisa Pak. 47 OV Pondok Ungu Cilengsi masuk menyusul. Temeknya Om Karto Duying. Yang muter-muter baik nih kok, muter-muter baik. Batu Jawa yang Pondok Ungu Cilengsi, bekasnya 22 BL Pak Bolot. Dan Pak Tohari kayaknya. Bogor. Bapaknya enggak sabaran. Bogor 04C masuk ambil paket Kroto. Mas Anto. Asik. It's Mila. Minggu sore penumpangnya full.
satu penumpang lagi yang belum masuk, 82 OC yang katanya sekarang mengisi Pondok Ungu Bekasi Timur. Berarti jadi jam pertama dari Pondok Ungu Timur. Penumpangnya sudah habis. By the way, infonya Alfamart yang di sebelah sana nanti akan reopening setelah sekian lama tutup, akan buka kembali dan melayani pelanggan setia tanggal 15 Oktober. Jadi yang mau belanja-belanja di sekitaran Klepus ini ada Alfamart. Itu sudah persiapan masuk-masukin barang, tinggal buka nanti. Bis terakhir yang masuk 7182 OC Tim Merak yang sekarang pindah tugas ke Pondok Ungu Bekasi Timur. Bapak Nurkolis dibalik kemudi dengan keneknya tetap Mas Bar. Ya, strobonya Pak Tarmudi, Pak Kiarto libur berarti. Siapa ini tandemnya Pak Nurkolis nih? Nggak kelihatan. Oh, Pak Tarmudi ternyata lagi di belakang. Berarti yang turun Pak Kiarto. Ya, dengan berangkatnya bus ini dari Agen Klebu, saya pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya dari Cakil Kablok. Mari kita pulang.